Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, dan diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan lahir dan batin. Info yang akan saya bagikan kali ini mengenai obat piroksikam, yaitu mengenai tanya jawabnya. Sebelumnya pernah saya bahas obat piroksikam ini, indikasi, dosis, dan efek samping serta harganya. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sebagian belum saya jawab. Jadi saya menjawabnya secara random saja ya. Sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, cekidot. Piroksikam membantu meredakan nyeri dan mengurangi peradangan. Digunakan untuk meredakan rasa sakit yang terkait dengan gangguan sendi seperti radang sendi tulang belakang serta rheumatoid arthritis, yaitu radang pada sendi jari, pergelangan tangan, kaki, pergelangan kaki, dan osteoartritis, yaitu nyeri sendi dan bengkak karena kerusakan atau kerusakan tulang. Jadi obat ini digunakan untuk mengobati kondisi lain yang bisa diputuskan oleh dokter. Piroksikam terserap ke dalam ASI. Bila teman-teman sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu dokter terlebih dahulu. Sebagai penanganan awal, konsumsi obat anti nyeri bisa menjadi solusi. Piroksikam merupakan salah satu golongan obat anti nyeri yang bisa berguna juga untuk mengatasi nyeri akibat sakit gigi. Osteoartritis, disingkat juga OA, atau yang dikenal juga dengan istilah pengapuran sendi, adalah bentuk artritis yang paling umum. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri dan kekakuan pada sendi yang mungkin bisa mengganggu teman-teman dalam beraktivitas. Oleh karena itu, penderita osteoartritis perlu segera mendapatkan obat ataupun pengobatan untuk mengatasi penyakitnya. Caranya, obatnya yaitu analgesik, misalnya obat yang mengandung acetaminophen seperti paracetamol. Selanjutnya, antiinflamasi non-steroid, OINS. Obat ini paling sering digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan, misalnya aspirin, ibuprofen. Dan selanjutnya ada counter iritan. Produk ini mengandung capsaicin dan mentol yang bekerja mengiritasi ujung saraf sehingga area yang nyeri terasa dingin, hangat, ataupun gatal untuk mengalihkan rasa nyeri yang sebenarnya. Ada juga lagi pertanyaan, yaitu bolehkah menggunakan obat ini jika mengalami sakit diabetes? Sebaiknya berkonsultasilah dengan dokter ya, karena jika mengkonsumsi obat ini jika mengalami sakit diabetes itu perlu penanganan khusus kepada pasien tersebut. Jadi tidak sembarang menggunakan obat ini jika mengalami sakit diabetes. Oke, itu saja hasil jawaban saya untuk teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan juga silahkan tinggalkan komennya di bawah. Dan ada juga lagi teman-teman yang ingin merequest obat apa yang akan saya bahas lagi, silahkan komen di bawah. Dan jika ada teman-teman yang lagi sakit, saya doakan cepat sembuh. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalam.